dan aku masak lagi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jumpa lagi ya dengan video aku. Nah, aku di sini tuh lihat ini guys, ini tuh keong ya. Kayaknya keong karena ini bukan apa, bukan bekicot, kayaknya keong. Nah, itu bentuknya kayak gini guys. Aku tadi kan beli ya, belinya cuma sedikit, belinya cuma 100 NT. 100 NT itu setara dengan 46.000. Nah, ini tuh nggak tahu masaknya gimana ya guys. Soalnya dia tuh satu apa itu, terus kayak gitu, kayak acar rasanya itu pedes-pedes, asem kayak gitu. Tuh kayak gini. Nah, dia tuh ada timunnya guys, kayak dibuat acar gitu loh. Jadi rasanya tuh manis asem kayak gitu, dan ada cabenya, tapi cabenya ini tuh nggak pedes ya. Kalau di sini ada ini, ada bawang putihnya kayak gitu ya, kayaknya semacam acar kayak gitu loh guys. Tuh rasanya kayak gini. Dan karena aku tadi kan penasaran ya, itu tuh apa kayak gitu, kayak keong kayak bukan kayak gitu, makanya aku tuh belinya sedikit. Enak apa enggak kan nggak tahu ya. Tuh kayak gini. Ini bagi yang itu tuh yang pernah makan, siapa coba. Mungkin ini kalau lebih pedas lagi enak ya guys. Lumayan sih enak, tapi aku takutnya ini dia tuh nggak dimasak, apa cuman di rebus sebentar ya, aku juga nggak tahu. Kayak gini. Kayaknya mau tak goreng lagi aja guys, di bumbu pedes enak paling ya. Ini tuh asem-asem kayak gitu, dikasih kecap sama kayak liangpan itu loh. Ini ada timunnya tuh, pokoknya kayak gini. Dan ini aku tuh selama bertahun-tahun di Taiwan tuh baru kali ini melihat ini ya, baru melihat ini dan beli. Tuh guys, ngeri ya. Kayaknya sih ya lumayan enak sih, cuman kalau aku nggak pedes. Ini tuh umur kayak gitu loh guys, jadi kayaknya aku mau oseng sebentar ya, daripada kayak gini takutnya dia tuh mentah apa-apa ya. Soalnya rasanya tuh kiu-kiu gitu loh, kriuk-kriuk gimana gitu. Nah, aku mau ngoseng lagi aja. Aku masak lagi tuh. Dan aku masak lagi. Pedes guys. Aku tambahin cabai sama merica biar nggak umur ya guys, kayak gitu. Dadah, udah jadi guys. Tuh aku goreng lagi, aku kasih tambahin kecap, tambahin merica, tambahin cabai kayak gitu. Jadi mantap, lebih mantap ini daripada yang tadi ya. Yuh, kayaknya enak banget guys. Selamat menikmati. Bye bye. Assalamualaikum.